What's up guys and welcome back. Jadi saat ini saya sedang berada di salah satu taman wisata di Kota Makassar, tepatnya di Taman Macini Sombala of Indonesia. Taman ini berlokasi di Jalan Nuri Baru, Kelurahan Tamalate, Kota Makassar. Selain menjadi destinasi wisata, taman ini juga merupakan bagian dari penataan ekosistem yang baik demi terjaganya kelestarian lingkungan. Belakangan ini, Taman Macini Sombala menjadi ramai dikunjungi para turis karena berbagai event seru pun pernah diselenggarakan di taman ini, seperti Pekan Floriflora dan juga Hari Pangan Sedunia, hingga berbagai konser, pentas seni, dan spot untuk prawedding. Karena kawasan yang luas dan nyaman, kini Taman Macini Sombala menjadi destinasi favorit turis untuk refreshing dan relaksasi. Pepohonan hijau yang rindang menambah kesejukan udara di sekitarnya. Dibuat free entry untuk umum. Jalan-jalan ke taman seluas 4 hektar ini bisa menjadi alternatif buat kalian yang ingin liburan seru tapi tetap irit. So guys, Taman Macini Sombala dihiasi dengan berbagai jenis macam bunga yang indah dipandang mata dan memiliki udara yang begitu sejuk. Di taman ini, kalian bisa luangkan waktu untuk berolahraga seperti jalan sehat santai ataupun jogging, atau hanya sekedar berfoto selfie bersama teman maupun keluarga. Di taman ini pula disediakan lokasi pemancingan, jadi sangat cocok bagi kalian yang hobi untuk memancing. Taman Macini Sombala memiliki 4 plaza yang di dalamnya terdapat beberapa fasilitas berupa jogging track, cycling track, pedestrian way, lavatory, gazebo, bangku taman, dan air mancur. Dengan luas sekitar 4 hektar, Taman Macini Sombala juga telah dibuatkan kanal buatan dengan panjang 1.500 meter dan lebar 300 meter. Harga tiket masuk Taman Macini Sombala itu gratis. Cuman, Anda hanya dikenakan biaya parkir saja paling sekitar Rp1.000 hingga Rp5.000 tergantung jenis kendaraan yang kalian gunakan.
So guys, itulah pemandangan yang ada di Taman Wisata Macini Sombala. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 5 sore, sehingga saya harus pulang karena kan taman ini akan tutup pada pukul 5. Bye bye.